Oke, selamat malam semuanya buat teman-teman semuanya yang mungkin pada malam hari ini belum bisa memejamkan matanya karena ada sesuatu yang terbesit di dalam pikirannya atau sedang memikirkan sesuatu. Mungkin saya Miftah yang Macora Sapaso pada kesempatan malam hari ini bisa menemani kalian semuanya yang belum tidur atau yang sedang galau, mungkin ada yang sedang resah. Mungkin saya akan berbagi cerita saya yang pada saat ini sedang saya rasakan. Saya bingung sebenarnya. Saya harus bercerita dengan siapa. Akhirnya saya tuangkan di sini. Ada apa sebenarnya dengan kepala saya ini? Rasanya penuh sekali dengan sampah-sampah, yang dimana sampah itu saya tidak tahu sampah apa. Tapi yang jelas isi kepala saya berisikan sampah kerinduan. Rasanya sakit sekali menahan rindu ini. Karena rindu ini, saya jadi apa-apa susah. Memejamkan mata pun rasanya susah. Makan pun rasanya gak selera. Sudah hampir 2 bulan saya tidak berjumpa dengan kekasihku. Padahal setiap saat, setiap waktu, dia selalu mengabariku, menanyakan, "Yang, kamu sedang ngapain? Sudah makan apa belum? Yang, kamu rindu apa enggak sama saya?" Saya hanya terdiam. Saya tidak membicarakan sesuatu apapun. Karena yang dia rasakan, saya juga merasakan. Kasih, kamu tidak tahu rasanya rindu ini yang saya rasakan. Rindu yang menjadi beban di dalam hati saya dan pikiran saya. Bagikan rindu yang sangat menyiksa. Rasanya bagaikan tertusuk duri sembilu. Ini baru 2 bulan saya tidak berjumpa dengan kamu. Saya di sini selalu menginginkan perjumpaan dengan kamu, sayang. Andai nanti saya masih diberi waktu dan umur panjang, ketika saya berjumpa dengan kamu, mungkin saya tidak bisa mengungkapkan sepatah kata apapun. Saya akan terdiam di hadapan kamu, memandangimu,
melihat senyummu. Dan mungkin masa-masa itu masa yang sangat saya dambakan sekali, karena rasa rindu ini sepertinya mulai tidak bisa saya bendung. Andaikan saya punya sayap dan bisa terbang seperti di film-film animasi, mungkin malam ini juga saya pulang ke situ, dan besok pagi saya balik lagi ke sini. Dan tolong diingat sayang, saya pergi ini bukan untuk saya sendiri. Saya sedang belajar dewasa. Saya sedang belajar menghadapi caranya hidup, agar suatu saat nanti apabila Tuhan berkehendak dengan keinginan dan cita-cita saya, setelah kamu menjadi milik saya seutuhnya, saya sudah siap membahagiakan kamu, membahagiakan jiwa raga kamu, membahagiakan, dan semuanya mungkin ingin saya bahagiakan. Termasuk orang tua kamu, termasuk diri kamu, teman-teman dan sahabatku semuanya yang sedang mendengarkan curhatan dariku ini. Karena rindu ini memaksaku untuk bercurhat di sini, memaksaku untuk berbicara di sini, memaksaku untuk, ya, karena kebingungan. Mungkin cerita ini seperti kisah-kisah anak kecil atau apapun bentuknya, tapi rindu ini gimana coba? Rindu ini jelas sama. Rindu ini sama apabila kita sedang menjalankan cara-cara seperti ini. Menjalankan waktu-waktu seperti ini. Orang yang saya kasihi lagi di sana. Dia sedang di sana. Dia sedang sendirian. Juga sedang merindukan saya. Sayang, rindu ini tak bisa lekang, tak bisa sembuh tanpa persuaan kita. Setelah kita bersua nanti, mungkin semuanya akan pudar bagaikan percikan-percikan api yang terbang dan pudar semuanya. Wahai sayang, sabar. Saya sedang di sini mencari sesuatu yang di situ saya tidak temukan. Setelah saya menemukan, pasti akan saya bawa pulang, dan saya akan memberikan sesuatu hal, akan menceritakan sesuatu hal yang mungkin kisah-kisah itu nanti akan sangat mahal buat saya, akan terbingkai di suatu yang di situ isinya adalah kenangan-kenangan kita. Kita akan lebih dewasa tentunya sayang. Kita akan memberikan sesuatu hasil, di mana hasil itu akan indah suatu saat nanti.
Perjalanan saya ini pun sangat melelahkan sebenarnya. Di sini saya bekerja. Otak dan pikiran saya juga terbebani. Apalagi saya terbebani juga dengan rindu. Jasadku seperti merana. Batinku pun terasa tersiksa oleh rindu ini. Mungkin rindu-rindu saya kepada teman saya, kepada kerabat saya, ya masih bisa terhibur lah. Masih bisa terhibur dengan jalan-jalan, dengan apapun. Tapi rindu kepada kamu tak ada yang bisa menggantikan, sayang. Kamu pernah bilang, sayang, kamu rindu apa enggak sama saya? Kamu tidak tahu, sayang. Di sini juga aku sangat merindukanmu. Rindu ini semakin menggunung, semakin lama, semakin tinggi, semakin lama, semakin tinggi. Sayang, semoga kamu merasakan. Dan apabila kamu bisa merasakan curhatan dariku ini, kamu akan tahu semua kandungan-kandungan dalam ada yang ada dalam pikiran saya. Dan mungkin buat teman-teman semuanya, ini cerita yang mungkin sedikit konyol dan tidak ada artinya, tapi mungkin bisa menemani kamu dalam tidurmu. Semoga kalian semua sehat, semua berjalan dengan lancar seperti yang kalian semuanya inginkan. Jumpa lagi suatu saat kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.